digenteni cangkepan sing rusak, Lang. Yo. Sabar to, niki jek milih prank sing apik. Yo sayo, boleh iki. Teman, ikut kami mencari bambu untuk mengganti cokotan reok yang rusak yuk. Di sekitar tempat tinggal kami masih banyak hutan bambu. Bambu memang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari alat dapur sampai alat bangunan. Ayo kawan, kita cari bambunya. Ayo Lang, peringat diketok. Iya, Ti. Bis, gue ya sih ketok. Yo Lang. Bambu merupakan tanaman serbaguna. Mulai dari akar sampai daunnya dapat dimanfaatkan. Batang bambu kuat, keras, ringan dengan ukuran beragam. Yeay! Akhirnya bambu bisa kami tebang juga. Kalau begitu, kita antar ke paman yuk. Yuk, saya diangkat. Ayo Lang. Lang. Mungkin kan neneng setik susu Lang. Oh iya, kan dia sudah suka ditimbak. Yo saya. Anton. Ingat aja kalau urusan makanan. Ya sudah kawan, kita istirahat dulu ya sambil nyemil setik susu pemberian kakak. Enak ya Lang. Iya kita. Wes saya dipangan. Ayo. Susu buatan kakak ini juga menjadi salah satu olahan ibu-ibu di kampung Singolangu. Manfaat stik susu memang gak sebesar susu murni. Tapi karena kandungannya yang masih baik untuk tubuh, stik susu buatan kami ini termasuk cemilan sehat. Tuh, kurang apa coba? Sudah enak, sehat lagi. Untung kan juga ada stik mbak ya. Iya. Parek kurung dah. Wes, Lang. Yo, saya peringet juga balik. Ayo.